Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Diduga korban dibunuh oleh suaminya. Warga Bence, Kabupaten Blitar dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang wanita dengan kondisi bersimbah darah di dalam kamar rumahnya. Korban yang berusia 47 tahun ditemukan tewas di dalam kamar oleh anaknya. Korban ditemukan dengan luka di kepala. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Diduga korban meninggal akibat benturan benda tumpul di bagian samping kepala. Tapi sementara korban itu didapati luka memar ataupun retak di kepala bagian kiri, di dekat telinga, itu yang mengeluarkan darah, jadi dari hidungnya juga keluar darah. Sementara suami korban sempat menghilang hingga akhirnya ditemukan terluka di sungai. Diduga terjatuh dari tebing saat berusaha kabur. Menurut warga sekitar, korban dan suaminya sering ribut sebelum korban ditemukan meninggal. Belum anu itu pernah cerita sama saya, kan tetangga sawah. Memang hubungan kurang harmonis, sampai sawahnya dijual untuk mencukupi kebutuhan istri, permintaan istri. Tapi memang ada ketidakharmonisan akhir-akhir. Sejumlah barang bukti telah dibawa oleh Satreskrim Polres Blitar untuk penyelidikan. Sedangkan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo untuk otopsi. Sementara terduga pelaku yang merupakan suami korban belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya kritis akibat terjatuh dari tebing. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Rituan, iNews melaporkan. Terdakwa pembunuhan satu keluarga seniman di Rembang, Jawa Tengah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang. Masalah bisnis gamelan menjadi latar belakang pelaku membunuh 4 korbannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang memvonis mati Sumani, terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga pada Februari lalu. Ia dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa 4 orang, yaitu seniman Ki Anom Subekti, istri, anak, serta cucunya. Terdakwa pun langsung mengajukan banding usai putusan dibacakan. Namun penasihat hukumnya justru menyatakan masih pikir-pikir. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat sidang berlangsung. Mereka mengaku tak bisa memaafkan perbuatan terdakwa. Dia telah berutang kepada keluarga kami 4 nyawa. Walaupun dia dihukum mati sebelum sanak keluarganya atau bahkan siapa saja yang berhubungan dengan dia, sebelum menemui apa yang seperti keluarga saya alami, saya tidak akan terima. Sampai mati pun saya tidak akan memaafkan kesalahan terdakwa maupun keluarganya. Saya tidak akan pernah melupakan, memaafkan. Sebelumnya 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia di Padepokan Seni Ongko Joyo, Rembang, Jawa Tengah, Februari lalu. Pelaku yang merupakan teman korban membunuh atas dasar masalah bisnis gamelan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Sleman, Yogyakarta tega menyiksa difabel yang menjadi anak asuhnya di rumah kasih sayang. Korban sering dianiaya karena dianggap tidak mau menurut. Polres Sleman, Yogyakarta berhasil mengungkap tindak penganiayaan terhadap anak difabel di sebuah rumah kasih sayang. Polisi menangkap 2 pelaku, LO dan IT, pasutri yang menjadi pemilik panti asuh difabel. 1 pelaku tidak dihadirkan polisi karena masih sakit, sedangkan korbannya adalah AL yang masih berusia 17 tahun. 2 pelaku ditangkap polisi karena kecurigaan orang tua korban saat ibu korban datang menjemput tubuh korban dalam kondisi melepuh bekas siraman air panas. Dari pengakuan korban, korban itu setiap malam diborgol di depan tiang, kemudian disiram menggunakan air panas, dipukul menggunakan tongkat, disulut kemaluannya menggunakan api.
Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti borgol, tongkat, gelas untuk menyiram, dan tang. Rumah kasih sayang tersebut sudah ditutup polisi dan dinas sosial karena ternyata tidak berizin. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Polresta Banyuwangi dan Direskrim Suspolda Jawa Timur menggagalkan peredaran uang palsu senilai 3,8 miliar rupiah. Sindikat pemalsu uang yang ditangkap sudah hampir satu tahun menjalankan aksinya. Pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan 100 ribu senilai 3,8 miliar rupiah ini terbongkar setelah kelima pelakunya ditangkap di kawasan res area Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil pengembangan, jajaran Polres Banyuwangi dan Direskrim Polda Jawa Timur mengungkap proses pembuatan uang palsu yang dilakukan di wilayah Bojonegoro. Dalam 10 bulan terakhir, uang palsu berkualitas bagus ini dibuat dengan peralatan sederhana. Secara kasat mata, uang palsu ini mirip dengan aslinya. Tetapi saat diraba, tidak terasa ada ciri uang asli seperti watermark. Karena ini nanti kita berkoordinasi dengan Polres setempat yang sudah dibuat diedarkan itu untuk juga membantu mengembangkan. Karena ini cuma meresahkan masyarakat dan ini rata-rata diedarkan pada saat malam hari. Khususnya kepada masyarakat yang awam. Para pelaku menawarkan uang palsu ini dengan sistem satu lembar uang asli ditukar dengan tiga lembar uang palsu. Setelah menangkap lima orang, polisi menyita uang palsu senilai 3,8 miliar rupiah, peralatan dan bahan pembuatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 59 warga Garut mengaku dibaiat masuk aliran sesat Negara Islam Indonesia atau NII. Selengkapnya sesaat lagi.